saya berharap Hidayah Tuna ini bisa mengembalikan dakwah itu kepada jati diri agama kita, dari Islam sebagai virus. Karena sekarang terkesan Islam itu agama yang galak, agama yang marah. Jadi bukan agama yang rahmah, tapi agama yang marah. Bukan agama yang ramah, tapi agama yang marah. Ya, maka dakwah melalui media sosial dengan menampilkan kesejukan-kesejukan ini sangat diperlukan oleh bangsa kita di tengah-tengah arus radikalisasi yang semakin hari semakin menguat.